Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Anak-anakku dan seluruh pemirsa penonton YouTube Kreatif TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memanjatkan syukur kepada Allah karena atas limpahan kasih sayangnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan tentunya bisa kemudian bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia terbaik yang dihadirkan oleh Allah kepada kita sebagai suri tauladan bagi kita semuanya, yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus, yakni adinul Islam. Anak-anakku dan pemirsa penonton YouTube Kreatif TV yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa bulan puasa merupakan bulan yang istimewa, bulan yang memiliki banyak keutamaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Salah satunya Allah mengatakan keistimewaan bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Dan masih banyak lagi kemudian keutamaan-keutamaan daripada bulan puasa. Anak-anakku dan pemirsa penonton YouTube Kreatif TV, puasa menurut beberapa literatur dan beberapa ulama, hampir semua ulama kemudian mengartikan bahwa makna puasa itu adalah al-imsak, yang artinya adalah menahan. Maka kita kemudian memahami bahwa puasa secara fikih itu artinya adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun puasa tidak hanya kita artikan secara fikih bahwa menahan dari makan dan minum, tapi secara nilai puasa adalah berarti menahan segala perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terkadang puasa kita ini sah secara fikih, tapi secara nilai terkadang masih belum sempurna. Makanya tidak heran sering kita kemudian mendengar ada istilah orang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu tidak lain adalah sebab karena kita sudah menahan lapar, sudah menahan minum, tapi kita tidak menahan pada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dan pemirsa penonton YouTube saya itu yang dirahmati Allah, maka pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana ikhtiar kita, usaha kita untuk bisa menahan itu tadi, menahan dari segala perbuatan yang tidak hanya menahan makan dan minum,
Nabi membenarkan semua perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sejauh mana? Karena pada kenyataannya yang terjadi pada bulan suci Ramadan, sebelum Ramadan saja kalau kita melihat, kita mulai berbondong-bondong berbelanja sebanyak-banyak dengan alasan untuk kemudian dijadikan stok saat puasa. Kemudian tidak jarang ketika saat puasa kita berbelanja begitu banyak untuk keperluan berbuka puasa. Itu baru dari segi makanan. Belum lagi dari segi pakaian. Di Indonesia ini ada kebiasaan jika puasa mendekati lebaran, itu harus berganti pakaian yang baru dan mahal. Ini menandakan bahwa ternyata puasa kita, jika kita mempraktekkan hal yang demikian, kita tidak sengaja, kemudian secara tidak sadar kita sedang tidak bisa menahan hawa nafsu kita, sedang tidak bisa menahan syahwat kita untuk berbelanja, untuk makanan-makanan berbuka, untuk pakaian-pakaian yang kemudian sebenarnya itu bukan kebutuhan yang mendesak, tapi hanya keinginan dan nafsu kita. Anak-anakku dan pemirsa penonton itu berarti bahwa di bulan puasa ini harusnya kita kemudian mencontoh Rasulullah, bahwa Rasulullah saat puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi segala perbuatan termasuk juga nafsu, termasuk juga syahwat. Jangan sampai kita kemudian di puasa tahun ini kita sudah menahan makan dan minum, tapi kita masih tidak bisa mengendalikan syahwat. Syahwat untuk membeli makanan, syahwat untuk berbelanja. Marilah kita kemudian di puasa tahun ini kita menjadi pribadi-pribadi yang sederhana, pribadi-pribadi yang mampu membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah kemudian menyindir kita di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya bani adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusriku innallaha la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk ke dalam masjid, dan makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa perilaku boros kita, perilaku berlebihan yang kita lakukan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah di momen puasa ini kita jadikan momen untuk introspeksi diri. Kita jadikan momen untuk evaluasi. Apakah kemudian selama puasa ini kita sudah mampu mengolah hawa nafsu kita, mengolah syahwat kita, sehingga kedepannya setelah Ramadan ini berlalu, kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengolah diri kita, yang mampu mengalahkan syahwat kita, yang mampu mengalahkan nafsu dalam diri kita, dan akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa Ustadz Farid sampaikan. Semoga yang sedikit ini mampu bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.